Oke, selamat siang tuan dan puan. Selamat datang di Spumante. Oke, saya Joan Aurelia atas nama penyelenggara Opera Majapahit Gayatri Sang Sri Raja Patni dan tuan rumah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Anda semua karena telah hadir siang ini secara langsung di tempat ini. Kita berada di sini untuk temu media Opera Majapahit, Gayatri Sang Sri Raja Patni, karya Miajo. Jadi pementasan ini memiliki tagline menceritakan sejarah seperti merawat ibu bumi. Oke, pementasan ini dipersembahkan oleh Direktorat Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Seven Notes. Dan kita akan saksikan secara daring pertama kalinya pada 8 Oktober 2022 di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Pertunjukan ini juga didukung oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Kemendikbud Ristek. Selanjutnya kami mempersilahkan perwakilan Kemendikbud untuk memberi sambutan sebelum kita memulai acara temu media ini kepada Bapak Edi Irawan silakan. Iya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan media yang saya hormati, teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Uh, izinkan saya mewakili Direktur Performan Musik dan Media dalam rangka pementasan uh, Opera Majapahit tentang Kayatri Sang Sri Raja Patmi. Uh, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang turut mendukung kegiatan ini, karena ini merupakan bagian dari upaya kita bersama, uh, amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bagaimana kita memberi, memberi ruang yang luas dan inklusif kepada seluruh jajaran masyarakat agar bisa melahirkan karya-karya seni yang inovatif. Uh, salah satu kegiatan atau dukungan kita terhadap Kegiatan yang seperti ini adalah melalui fasilitasi di bidang kebudayaan. Nah, uh, di sini ini kita dukung dari tahun 20, 2021 dan 2022. Dan harapannya nanti ke depan kita terus bisa kerjasama sehingga ruang-ruang uh, bagi para kreatif. Untuk uh, melakukan uh, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang uh, inovatif, kreatif begini terus berjalan. Saya kira demikian sebagai pembuka pada hari ini. Kita akan berdiskusi, dan apa saja yang bisa kita ambil dari kegiatan uh, sebuah opera Majapahit ini yang mengangkat uh, Gayatri sebagai simbol perjuangan, emansipasi wanita yang sudah ada jauh sebelum uh, negara bangsa ini ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Oke, jadi uh, hadirin dan rekan-rekan pewarta yang budiman, kini kita sampai pada inti acara temu media hari ini. Selanjutnya kami mempersilahkan para pembicara untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Pertama untuk Bapak Edi Rawan. Silakan Bapak. Uh, Pak Edi ini adalah Kapokja Apresiasi dan Literasi Musik kemendikbudristek. Yang kedua kami persilakan untuk Mbak Miajo selaku sutradara, penata artistik, penulis naskah dan libretto Opera Majapahit Gayatri. Silakan Mbak Mia. Iya. Iya. Oke, silakan duduk. Iya, berikutnya RM Radinindra Nayaka Anila Suta, penata kostum. Halo Mas, silakan duduk. Oke, dan yang terakhir yang hadir luring hari ini Mas Bona Palma selaku sutradara film teatrikal Gayatri 2020. Halo Mas Bona, silakan duduk. Dan pada siang hari ini juga ada yang hadir secara daring Bapak Franky Raden selaku komposer musik, apakah bisa ditampilkan pada layar? Mungkin biar teman-teman media juga bisa melihat. Nah, halo Pak Franky, bisa dengar suara kita ya? Harusnya ya bisa nggak Pak? Ya, disana, iya, iya cukup jelas ya. Liberasi. Iya, eh, oke. Ini adalah Pak. Selamat siang. siang. <laughs> oke. <Okay. laughs> <laughs> iya. Ini ya suasananya peaceful ya di sana ya. Dan ya, juga, ayah <laughs> oh, seru siang-siang hujan-hujan. Di sini terik. Nah, ada juga para pelakon yang sedang berlatih nih. Bisa ditunjukkan juga mungkin? Atau bagaimana? Langsung aja. Oke. Sambil menunggu ya. Kita langsung mulai dulu. Nih langsung ke Mbak Mia dulu nih. Kenapa sih yang dipilih Majapahit dan kenapa yang dipilih Toko Gayatri? Iya. Terima kasih rekan-rekan media yang saya kasihi dan Pak Edi dan teman-teman kreatif. Um, jawab Mbak Joen ya, pertanyaannya singkat tapi susah <ris Christy> untuk dijawab. Oke, okay. uh, kenapa Majapahit? Karena memang uh, saya membaca buku ya, buku... Uh, satu-satu buku yaitu Kakawin Negara Kertagama pada saat 2018 saya membaca membaca dalam arti kata membaca secara uh, serius ya gitu dan uh, dari situlah saya mulai uh, tertarik untuk uh, mendalaminya jadi Uh, dari 2018 itu saya baca, dan 2019 itu saya bilang sama tim saya bahwa uh, sepertinya saya mau riset lebih dalam, gitu. Jadi, uh, posisinya memang proses ini memang lama banget ya, gitu. Uh, tahun ini boleh dibilang adalah tahun kelima uh, karya ini berkembang. Dan eh, dari situlah, kalau ditanya kenapa Majapahit, mungkin awalannya karena memang bacaan di tangan saya waktu itu adalah Kakawin Negara Kertagama, karya eh, Empu Prapanca, yang memang jelas-jelas eh, menceritakan tentang kejayaan Majapahit pada abad ke-13, dan tertentunya adalah pada saat eh, Hayamuruk sebagai raja keempat eh, di kerajaan tersebut sedang uh, berjaya. Uh, Apa lagi pertanyaannya, <laughs> kenapa Majapahit terus? So, ya. Oke, okay. kenapa Gayatri? Uh, kalau dilihat dari isi dari Kakawin Negara Kartagama sendiri, bahwa memang menceritakannya, titik fokusnya adalah pada Hayam Wuruk dan uh, kejayaannya dia pada saat itu dan uh, seperti pada umumnya uh, ciri khas dari kakawin uh, bacaannya memang kadang-kadang pe penulisannya dari si peng apa penciptanya adalah uh, suka lompat-lompat ya nggak Pak Edi ya <laughs> jadi kadang uh, apa sih dia bicara mengenai tahun ini Terus Langsung dia lompat lagi ke depan, terus nanti dia balik lagi ke situ, tapi terus ketarik lagi ke sebelumnya. Gitu, jadi memang makanya bacanya setahun, tapi punyanya sih udah lama gitu ya, dan bacanya juga masih main-main lah gitu. Oke, got it, dan Gayatri. Kenapa Gayatri? Pada saat 2019, teman-teman uh, uh, tim riset saya bilang, oke okay, yuk uh, ikutan. Lalu bermulanya proses pertama kali adalah saya ingin sekali bertemu dengan si penterjemah dari buku yang saya pegang. Penterjemah uh, dari Jawa Kuna uh, menuju uh, Bahasa Indonesia. Dan ternyata setelah dicari tahu mereka domisilinya adalah di Yogyakarta lalu saya uh, bertemu dan uh, tidak seorang waktu itu ya karena memang uh, totalnya itu sekitar ada delapan orang ya tapi memang yang yang yang, yang uh, ketemu dengan saya dan membahas uh, secara detail itu tiga orang salah satunya adalah Pak Agus Tirto, uh, Mbak Damaika, dan Mbak uh, Novi. Jadi dari pembicaraan hari pertama saja saat tersebut nama Gayatri, saya sudah jatuh cinta. Jadi anehnya tuh, saya menulis menulis semuanya di Jakarta ya. Saya menulis semua di Jakarta. Hasil bukunya saya bedah. Saya punya folder besar sekali. Tapi begitu saya membedahnya kembali dengan teman-teman penterjemah waktu itu di Jogja, pada saat salah satu dari mereka menyebutkan nama Gayatri, saya belum pernah sejatuh cinta itu sama seseorang, hanya dengan disebutkan namanya. Agak surrealis, ya, Mbak. Maaf, nggak ada masalah, Mbak Mia. Santai aja, teman-teman. Mungkin bisa mengerti dan membahasakannya sendiri nanti di teks beritanya. Oke, terima kasih, Mbak Mia. Terus kita lanjut ke Pak Edi. Sekarang, Pak Edi. Bisa diceritakan nih Pak, bagaimana Direktorat uh, Kebudayaan Kemendikbudristek RI ini ingin mendukung produksi ini? Apa yang dirasa menarik waktu memutuskan untuk mendukung? Ya, terima kasih Mbak, uh, Mbak Mia dan rekan-rekan semua ya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Profileman Musik dan Media, sesuai nomenklaturnya, memang tugas kita selain menyusun kebijakan juga adalah memfasilitasi. Jadi, tugas-tugas birokrasi adalah mendukung kegiatan-kegiatan yang kreatif. Saya kira tanpa bermaksud mengkopi dari Mbak Mia bahwa sosok Gayatri itu luar biasa. Salah satu program kita terdahulu, kita tentang cerita Panji, sastra Panji. Kita sampai juga ke arca Gayatri yang kepalanya ada di negeri Belanda itu. Jadi, kita sudah tahu bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Dan sesuatu yang dikerjakan melalui kerja keras dan riset tentu saja akan menghasilkan karya yang betul-betul uh, fenomenal kalau kita bisa melihat seperti itu. Ini sesuai bagaimana kita memberikan akses kepada masyarakat untuk kerja-kerja uh, budaya, kerja-kerja kreatif, inovatif. Ini kan ingin mengangkat kembali tentang kejayaan ma masa lalu bangsa kita yang Majapahit sebagai latar budayanya. Tapi kita juga ingin karya-karya yang nanti dihasilkan itu bisa dinikmati bahkan dicerna oleh generasi sekarang sehingga pemanfaatan pemanfaatan ruang-ruang kreasi yang sifatnya kekinian itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, pada kesimpulannya pimpinan kita mengatakan bahwa inilah sebuah karya yang mudah-mudahan juga bisa menjadi pemantik ke depan agar para kreatif kreatif ini mengangkat kembali nilai-nilai kita. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan cinta tanah air, nasionalisme, nilai-nilai kejuangan, bagaimana seorang ibu ibunya raja ya, bagaimana seorang permaisuri dia bisa berperan dengan caranya mengangkat kejayaan yang sampai saat ini juga itu menjadi satu uh, menome, uh, tonggak penting milestone kita di dalam berbangsa sebelum bangsa Indonesia menjadi bangsa nasional seperti ini. Jadi uh, ini adalah bagian dari kami dalam upaya untuk memfasilitasi uh, membuka ruang serta mendokumentasikan hal-hal yang memang dokumentasi tidak harus uh, begitu saja. tapi melalui sebuah karya seni juga sebuah dokumentasi. demikian, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Kita lanjut sekarang ke Mas Nayaka. Mas Nayaka, tantangan apa yang dihadapi selama proses penciptaan desain kostum? Bisa diceritakan? Terima kasih Kak, Kak Mia, Pak, dan semuanya. E, Pertama-tama, tantangan pertama waktu proses pembuatan kostum, pastinya saya selaku desainer kostum dan juga Ibu Swigati sebagai ketua kreatif tim kostum dan juga Ibu Karissa sebagai ketua tim aksesoris. Tantangan pertama dari kita yaitu tentunya dengan bimbingan dan uh, art direksi dari Kak Mia, bagaimana caranya kita bisa membuat kostum sesuatu yang yang baru dan memang betul-betul identitas semesta kreasi Kak Mia ini. Kita tidak ingin membuat atau mengulang sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Kita ingin membuat sesuatu yang baru tetapi masih mempunyai jiwa eh, dan juga mempunyai fondasi dari sejarah-sejarah kita yaitu kita mendapatkan inspirasi dari arca-arca yang ada di Jawa Timur terutama peninggalan Majapahit, Singasari. Kita menggunakan inspirasi itu, fondasi itu dan membuat sesuatu yang yang baru yang ya. yang kekinian betul tapi masih mempunyai jiwa uh, masa lalu kita ya. betul dan tantangan kedua pastinya uh, dengan kejeniusan kami ya ini demem. jadi uh, semua tokoh-tokoh yang ada di uh, opera ini kostumnya berwarna monokrom abu-abu uh, dan hanya Gayatri yang mempunyai warna yaitu warna emas tantangan di kita yaitu bagaimana kita bisa memberi identitas individual kepada setiap tokoh-tokoh ini tanpa uh, memainkan warna ya karena kan warnanya monogram semua jadi kita uh, dan jadi saya dan ibu keting surgati uh, mendesain sesuatu yang identitas jadi eh, identitas setiap kerajaan itu punya identitas sendiri-sendiri seperti Kediri, Singosari, dan Majapahit mereka mempunyai identitas sendiri. Eh, cara pemakaian kainnya atau motif batik yang kita handprint di Bali oleh pengrajin kita mengasih eh, jiwa itu setiap-setiap eh, kerajaan-kerajaan di opera ini. Karena menurut saya banyak yang melupakan walaupun mereka semua ini ada di budaya Jawa mereka pastinya mempunyai identitas masing-masing setiap kerajaan dan keraton ini, itu tantangannya. Oke, dan semuanya dituangkan dalam warna monokrom tadi ya? Betul. Oke, mantap. Terus ke Mas Bona. Oke, Mas Bona bagaimana membangun proses kolaborasi dengan sutradara pertunjukan? <laughs> ya, uh, menarik sih. Sebetulnya kalau dibilang tantangan banyak sih ya tantangannya. Karena sebetulnya, ya, walaupun saya dengan Mbak Mia Jo pernah berkolaborasi sekali sebelumnya di Timun Mas, cuman memang saya ini sebetulnya nggak punya background dari seni pertunjukan. Jadi, ya, tugas saya sebetulnya hanya merespons apa yang beliau sajikan gitu dengan begitu indahnya gitu kan. Cuman, ya, menarik gitu, ternyata si mix media ini tuh di situ saya justru banyak belajar gitu, itu jadi tempat di mana. Saya bisa mengekspresikan apa yang saya punya dengan melihat stimulan-stimulan yang Mbak Mia berikan dalam karya tersebut. Menarik, sih, sebetulnya, kalau dari secara proses itu sendiri, sebetulnya, kalau dibilang uh, tantangan, jadinya sebetulnya lebih mengalir. Kalau saya, tantangannya itu bagaimana saya tidak ikut hanyut terhadap prosesnya, Mbak Mia, sebetulnya <laughs> lebih ke situ, karena memang itu yang sangat menarik, gitu. Jadi, pada saat itu, itu sudah terjadi. Akhirnya, saya mengalir saja, dan ternyata di situ saya menemukan bahwa dari dua media ini, ya, ini adalah seni bercerita. Jadi, di situ yang akhirnya bisa kita jadikan di satu medium, dan akhirnya terjadilah sebuah karya kolaborasi. Itu mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini kita akan menampilkan cuplikan film Teater Gayatri, The Royal Queen Consort of the Majapahit Kingdom. Iya. Kita tunggu cuplikan filmnya. Mungkin sambil menunggu teman-teman bisa mulai memformulasikan pertanyaan untuk disampaikan ke sesi tanya jawab nanti. Baik dari sisi penokohannya atau dari sisi kostumnya atau mungkin gimana Mas Bona bikin filmnya atau mau nanya-nanya dengan Pak Edi juga boleh, jadi silakan. Cuplikannya bisa disaksikan sekarang. Oke. Okay. Masih bisa Kecintaanku usahatan. mendalam terhadap warna-warni Indonesia yang secara tidak cintaanku mendalam terhadap warna-warni Indonesia yang secara tidak langsung mengetuk hati untuk mulai memberanikan diri melihat sejarah abad lampau di mana nusantara berjaya dari sudut pandang sebagai seniman dan di awal 2019 tertautlah pada satu buku karya Empu Prapanca berjudul Negara Kertagama. sebuah karya tulisan kakawin yang menceritakan mengenai kemegahan kerajaan Majapahit saat Raja Hayamuruk berkuasa. Dan sejak itulah perjalanan karya Gayatri cerita Sri Raja Patni ini dimulai. Riset dilakukan dengan membaca dan menulis ulang hal-hal penting dalam buku tersebut. Pemahaman mengenai silsilah kerajaan yang tertulis dalam buku Negara Kertagama dan mendapatkan intisari bahwa aku mendapatkan hak istimewa sebagai seniman untuk bisa memandang ini bahkan dari sudut pandang manapun yang akhirnya aku terpanggil untuk melihat kemegahan dinasti rajasa ini dari sudut pandang seorang bernama Gayatri nah setelah ayam buruk itu menjadi raja 12 tahun maka ada inisiatif untuk menghormati neneknya Gayatri ini dibangunlah sebuah candi untuk pendarmaan tidak hanya mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan kemegahan Majapahit saja tapi aku juga melakukan hubungan dengan para narasumber serta mempelajari peninggalan berupa arsitektur, aksesoris, Busana senjata, sampai akhirnya aku juga melakukan riset peninggalan kebudayaan atau adat istiadat yang masih ada karena sentuhan kejayaan Majapahit. Struktur naskah adalah hal pertama yang aku lakukan. Setelahnya, aku mulai membuat daftar pelakon dengan konsep melihat dari sudut pandang seorang bernama Gayatri. Maka draft penulisan naskah menjadi sama tipenya dengan monolog, karena hanya akan dituturkan oleh seorang narator, dan hanya beberapa bagian yang akan dilantunkan atau dinyanyikan secara bersamaan dengan para pelakon atau penat. Setelah selesai semuanya, lalu aku menyerahkan kepada tim penyadur berbahasa Jawa Kuna. Struktur mood board dasar pelakon adalah materi penting yang aku bawa untuk mengajak teman-teman seniman terlibat di dalam karya ini. Hal terpenting adalah menemukan benang merah akan konsep artistik yang aku rancang, yaitu skala abu-abu. Aksesoris dan kostum dengan hasil pengembangan risetku, diskusikan dengan keting sebagai desainer kostum, dan Karisa sebagai desainer aksesoris. Tata cahaya yang merupakan unsur penting dalam satu seni pertunjukan aku diskusikan dengan Iwan Hutapea. tata musik yang juga merupakan landasan dari seni pertunjukan ini aku percayakan kepada seniorku Frankie Raden yang mana aku meminta ia untuk dapat mengeksplor bunyi atau musik asli nusantara di abad 12 dan 13 dengan mengusung tema nusantara maka aku merasa bahwa keterlibatan seniman-seniman muda berbakat dari Indonesia akan membawa warna unik dalam karya ini, maka aku melakukan pembukaan audisi penampil selama 30 hari untuk mencari bibit-bibit baru di dunia seni pertunjukan dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka mendapat pendalaman mengenai sejarah dan juga seni pertunjukan. Aku melakukan kurasi pekerja seni dari segi properti yang dilakukan oleh teman-teman dari Desa Bona Anyar dan desa Tenganan Bali. Dan dari situlah lokakarya properti dan aksesoris itu berasal. Sehingga selain aku memperkenalkan dan mengingatkan mereka mengenai leluhur, ada juga nilai ekonomi yang mereka dapatkan secara bersamaan. Lokakarya musik hasil diskusi aku dengan Frankie Raden yang kami harapkan dapat menggali seperti apa sesungguhnya bunyi dan lantunan nada Nusantara. Lokakarya adegan dan tari adalah hal terakhir yang aku lakukan untuk merespon hasil naskah, hasil musik, serta properti juga kostum. Di mana 19 penari dari Indonesia akan diberikan pendalaman materi oleh aku mengenai dinasti Rajasa mereka diharapkan dapat menggali seperti apa sesungguhnya gerakan tarian saat nusantara di abad 12 dan 13 lalu. Oke ya, teman-teman kita baru saja menyaksikan kita baru saja menyaksikan video proses karya pembuatan Gayatri pada 2020. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video Ra dan Syah oleh Bona Palma. Take He long seen, oh, hilang sinaran. Oh, akan memberi aplaus. Oke, okay, sebelum kita membahas lebih lanjut soal video kita ke Bali dulu ketemu dengan Pak Frankie, ngobrol sedikit dengan Pak Frankie mungkin bisa. Halo Pak Frankie. Halo, selamat siang. Iya. Iya. Kita mau nanya nih Pak Frankie mungkin bisa cerita bagaimana proses kolaborasi ini berlangsung. Proses kolaborasi dalam penciptaan karya. Iya, saya terus langsung sekali dengan insa kemarin. Dia saya kira dia sebenarnya pertama untuk seperti keluarga saya anggap sangat serius ya ee uh, uh, si, si, si Sekarang sekali ada sederhana yang punya kesadaran begitu mendalam tentang bagaimana menciptakan sebuah sebuah yang mulai dari kisah, uh, mulai dari penjajakan dan konsepsi dan sebagainya. Dan kebetulan uh, saya juga dalam yang lain, kita melalui yang sama, kerja-kerja uh, bosan ini sebetulnya sangat penting sekali untuk menunjukkan um, bahwa Indonesia juga mampu mengerjakan semua paling sungguh dan yang serius. Nah, kebetulan yang uh, Mia garap ini, temanya topiknya juga topik yang terjadi semacam concern saya juga ya karena tentunya secara pribadi saya sendiri berarti yang keterlibatannya dan cerita banyak banget. Nah, ini yang juga yang penting lagi, sebetulnya ini uh, merupakan semacam apa ya? luar biasa ya. Uh, perkembangan gamelan itu sendiri memang eh uh, terjadi pada masa-masa itu. Jadi jangan salah itu bukan hanya di orang Gamelan itu di dalamnya banyak sekali unsur sudah dari luar, ya. dari Arab, dari China, di India ya, dan juga dari seluruh Nusantara. Uh, Jadi kebetulan uh, saya mengerjakan sebuah musik ya di, di, bawah namanya Indonesian National Orchestra Indo yang yaitu dia mencoba mengembangkan sebuah konsep kebudayaan baru di ke nusantara ya. ya. E, jadi, akarnya ada di jadi persis dengan apa yang di e, oleh dia. Ya. ya. E, saya, saya juga <tuk> kata, apakah, tiba -tiba, ya, saya kita kenal sudah lama, dari tahun kita pernah kerja tiba Saya Sangat, gitu. nah, kalau dia minta saya kerjakan sesuatu yang lain, mungkin saya masih mikir-mikir ya. ya, mungkin beda jalur dia. Karena uh, buat saya sih, opera ini itu ya. menjadi pahit ini benar-benar sebuah opera yang apa ya multi layers ya. Uh, proses kolaborasi kita dengan dunia ini jalurnya uh, nggak cuma satu. Itu Ada jalur artistik ya, uh, jelas tuh, Ada jalur budaya. Ya sudah ada jalur spiritual nah ini yang yang kelihatannya mungkin sulit digambarkan sulit ditangkap ya benar-benar sangat intens saya merasa semua apa namanya strata peradaban itu aspek kebudayaan atau aspek peradaban itu semuanya terkristalisasi dalam uh, uh, opera yunia ini uh, gayatri itu yang saya menurut saya luar biasa dan saya dan teman-teman saya ino ya sebuah grup uh, yang yang kecil tapi ada orkestranya itu merasa sangat excited sekali dan kita kerja keras ya. dan ini sudah proses selama eh, dua tahun ya Nia, ya dari dari virtual itu sampai yang live sekarang ini dan insya Allah mudah-mudahan juga kita punya kesempatan untuk mengekspos ini di luar ya gak hanya di gak hanya di Indonesia saya pikir saya harapkan itu aja terima kasih terima kasih pak Frankie. Oke, okay, sekarang kita lanjut membahas video Ra Syah tadi nih Mbak Mia. Oke, okay, Mbak Mia bisa menceritakan ya. Ra Syah ini karakternya gimana atau Silakan Mbak Mia. Mbak Joen sendu banget ya <laughs> jadi kebawa nih. <laughs> Oke. Okay. Um, jadi, begini, uh, waktu prosesnya kan karena uh, Ra dan Shia ini adalah uh, dua tokoh uh, yang saya berikan nama, ya, dan dia berperan sebagai narator sebenarnya, tapi ya memang karena keosidian ke saya mungkin dalam seni pertunjukan, jadi sampai narator pun juga diberikan nama gitu, dan... Uh, ada namanya Ra itu dari Ravindra dan Sya itu dari Sancita. Uh, dan sebenarnya proses ini sendiri uh, bermula dari awal pertama di 2020 ketika hanya saya sendiri yang uh, berperan sebagai uh, narator dan berbahasa Jawa Kuna. Dan untuk uh, produksi di 2022 ini, khususnya um, kita uh, saya berdiskusi dengan uh, tim produser dan ada concern dari mereka bahwa bagaimana caranya kita menjembatani karya yang akan kita presentasikan uh, di Indonesia ini uh, tidak ada communication gap dengan audiens gitu uh, dalam arti kata uh, saya tetap berbahasa Jawa kuna dan bagaimana supaya orang tuh tidak Nengok subtitle terus lihat lagi ini-ini uh, sangat uh, melelahkan dan akan sangat uh, membuat uh, distraksi ya saat menonton gitu. Jadi tidak fokus pada apa yang terjadi secara visual di panggung. Maka uh, dari situ lalu uh, seperti memang sudah jalurnya gitu ya, seperti memang sudah jalurnya dan Uh, Eksekutif Produser saya bilang karena waktu itu banget habis selesai saya berproses uh, di Prambanan bikin karya di uh, dengan berlatar Candi Prambanan waktu itu uh, dan dia bilang uh, coba kamu uh, dari salah satu yang kemarin uh, berproses di Prambanan sepertinya kamu bisa deketin dan ngajak ngobrol Mas Rendra. Jadi waktu itu uh, akhirnya saya approach uh, dan um, kita seperti ketemu klub bareng gitu ya. Jadi uh, dan di approve juga oleh produser gitu ya bahwa saya akan pairing uh, di 2022 ini membawakan narasi dengan Rendra Bagus Pamungkas ya dia berperan sebagai Ravindra jadi intinya dia akan ada di sela-sela pengadeganan dengan berbahasa Indonesia dan ini juga yang diharapkan oleh uh, kita tim semua bahwa apa yang kita rasakan dan apa yang kita kerjakan juga tidak berhenti hanya di internal production aja gitu ya secara knowledge uh, mengenai semesta ini tapi uh, kita dalam durasi dua jam homeworknya adalah dalam durasi dua jam di dalam satu gedung teater uh, penonton yang disuguhkan dapat bisa mengerti cerita apa itu dan uh, penokohan si Ravindra dan Syah uh, ini adalah juga jembatan juga uh, bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu paham mengenai Nusantara. Gitu, jadi ada sisi sisi kekiniannya tapi masih ada sentuhan tradisionalnya gitu ya dan uh, ada uh, tidak tidak terlalu serius dalam arti kata uh, masuk di dalam semestanya kan udah serius banget tuh ya tokoh-tokohnya nggak mungkin dimain-mainin sama kita gitu jadi uh, disinilah apa proses kreatif itu saya uh, saya saya berusaha untuk uh, touch up gitu ya karena masukan uh, banyak masukan dari eksekutif produser saya gitu jadi uh, terjadilah penokohan itu sehingga menjadi jembatan mudah-mudahan teman-teman yang memang tidak terlalu paham mengenai format opera karena terlalu berat mungkin uh, format oh ini kayak wayang-wayangan ya gitu kok ini kayak wayang orang ya gitu oh enggak kok gitu maksudnya kita mentwist sedemikian rupa supaya kemasannya uh, modern tapi kesakralannya tetap kita jaga itu oke terima panjang. kasih panjang ya Enggak apa-apa mbak Mia biar jelas nah Mas Bona itu tadi untuk uh, pembuatan filmnya sendiri atau videonya sendiri tadi mungkin bisa diceritakan secara teknisnya gitu Ya, uh, menarik sih, <laughs> ini harusnya Mbak Mia yang cerita ya. Karena ya sebetulnya, again, karena sebelumnya kita pernah berkolaborasi dari apa yang pernah kita buat si film teater Gayatri di tahun 2020 itu, ternyata sekarang sudah bisa menjadi satu bentuk yang nantinya di tanggal 8, uh, semoga banyak orang bisa melihat gitu betapa ajaibnya karya ini. Nah, kebetulan Mbak Mia itu waktu itu sedang workshop, di Jogja dia dengan Mas Rendra gitu nah saya waktu itu baru pulang dari Goa di bau-bau <laughs> terus Mbak Mia kamu mau datang ke Jogja nggak ngapain Mbak ikut aku proses aku ngapain ya kamu mau foto atau video terserah kamu kata dia enggak juga nggak apa-apa Nah, itu saya bingung gitu kan ini briefnya menarik banget nih <laughs> nah Cuman memang proses dengan Mbak Mia itu kan sesuatu yang sangat organik dan sangat saya bisa bilang intimate gitu. Bener-bener proses itu tuh begitu personal gitu. Jadi biasanya saya syuting itu dengan tim yang besar gitu. Nah di sini saya memutuskan, eh saya pergi sendiri, saya bawa satu tas besar isi lensa semua. Ya udah saya melebur aja di hari pertama. Saya bilang Mbak Mia nggak tahu kenapa nih jari saya lebih memilih untuk foto. Tadi saya mau video. Jadi ternyata video di candi Ijo itu nggak terlalu banyak gitu. Nah berikutnya saya juga sebetulnya masih mau foto, tapi ternyata di Boko berkata lain, si jari saya lebih memilih untuk merekod video. <tuk> <tuk> Jadi dari proses itu mengalir saja, sangat organik itu saya rekam dan segala macam. Biasanya juga dalam mengerjakan karya saya pasti memakai ada tangan kedua seorang editor gitu kan untuk offline editor dan segala macam. Tapi apa yang saya lihat dan saya rekam gitu dan ikut melebur dalam prosesnya itu sendiri, saya merasa saya harus mengerjakan ini sendiri gitu. Karena saya bilang ke Mbak Mia, Mbak ini kayaknya ngerti kita doang deh Mbak untuk bisa apa bisa mengekspos ini dengan benar dan jiwanya tuh benar gitu. Ya udah akhirnya saya edit sendiri gitu dan emang butuh waktu gitu makanya. <laughs> ya Mbak Mia juga seperti biasa, kamu mau ngasih juga nggak boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Itu kan agen briefnya menarik gitu. <laughs> Nah itu dari dari proses seperti itu akhirnya lahirlah si tadi yang sempat kita lihat sedikit itu. Begitu kira-kira. Oke makasih Mas Bona. Oke selanjutnya mungkin yang Mas Nayaka ya bisa cerita gimana ceritanya bisa bergabung dalam opera Majapahit produksi tahun ini. Ya. Ya, tahun ini ya. Yang tahun ini? Uh, yang tahun ini Pastinya karena yang produksi 2020, saya juga sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Kak Mia untuk menjadi desainer kostum bersama Ibu Keting Stiswigati. Jadi saya memang ditarik dari situ, waktu saya masih bayi banget dulu ya. 2020 masih 19 tahun, saya dibimbing oleh Kak Mia dan Ibu untuk untuk mendesain kostum ini untuk yang 2020. Ya untuk 2020 gitu, seperti itu. Oke. Okay. Seru ya sampai sekarang intinya. <laughs> iya, <pengalaman>. pastinya. <laughs> eh, kolaborasi dengan kami memang selalu sebuah perjalanan spiritual <laughs> yang <laughs> yang mem, mengembalikan saya ke masa lalu dengan okay. tujuan untuk membuat masa depan yang berfondasi Budaya kita oke, okay, Jadi... makasih Mas Nayaka. Kamu nggak aku bawa juga, kamu tiap hari bajunya begini <laughs> ya? Gimana gak aku bawa? Makanya kita cocok. <laughs> oke, okay. mungkin sekarang Pak Frankie bisa cerita. Pak Frankie, gimana bisa terlibat dalam proyek ini? Oke, okay, eh, ya, tadi yeah. <laughs> saya udah cerita sedikit. Saya uh, ketemu Mia tahun 2011 ini, eh, kita bikin event yang besar sekali dulu pas uh, ASEAN Summit di Bali itu. Nah, setelah itu tiba-tiba aja uh, saya saya sempat nonton juga karya-karya Mia sebelumnya oh, yang musikal itu ya sekali gitu loh uh, dulu Mia masih belum direct langsung dia masih jadi uh, apa namanya uh, jadi jadi apa ya Mia ya jadi event organizer dia dulu ya organizer so, sekarang saya uh, sangat tertarik tiba-tiba Mia saya dengar juga Mia tuh di Amerika dia belajar eh uh, ngambil workshop ya untuk kesibukan segala macam begitu pulang atau dia bikin pementasan nah itu saya baru mulai wah Mia ini sekarang sudah langsung terjun ya di rumah sakit. Nah pada waktu dia datang itu Nah, ceritanya panjang lah. Dan seperti yang tadi saya ceritakan, pertemuan kita yang awal atau pertemuan jalur, spiritual, saya pikir belum ngomong soal musik, soal apa gitu loh. Jadi Mia lagi sedang uh, banyak sekali survei tentang Hoja Pahit. Kebetulan saya juga selalu begitu. Nah uh, ya, ini kebetulan cerita tentang leluhur saya sendiri juga. Jadi saya begitu Mia ajukan ini, saya sangat excited dan kebetulan saya sudah sedikit mendalami. Tapi Uh, sebelum itu saya terus terang belum pernah napak tilas ke Majapahit gitu. Uh, ke, udah lama sekali kepengen Akhirnya karena tiba-tiba Mia uh, ada di sana, akhirnya saya nyusul dia ke sana. Uh, baru saya menjalankan juga napak tilas di Majapahit dan memang pada masa uh, pada saat itu banyak sekali uh, penemuan-penemuan, encounter spiritual encounter yang sangat luar biasa yang saya alami. Ya. Tapi kita berdua selalu on the same page. Saya juga heran gitu loh. jarang ketemu. Top. karena masing-masing sibuk, saya juga sibuk, sibuk. Tapi kita sibuk on the same track gitu loh. Uh, jadi kita kerja yang sama. Jadi begitu ketemu, ketemu, ketemu selalu langsung aja jadi gitu loh. Nggak ada hal yang harus enggak uh, ada hal yang terlalu komplikatif untuk uh, di, di, dikerjakan bersama gitu loh. Udah langsung aja jalan nyambung. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa ya proses itu sesuatu yang buat saya sendiri sesuatu yang sangat menarik ya. Dan ini terus kerjaan yang saya pikir saya ini saya sih uh, sense saya melihat ini suatu pekerjaan jangka panjang akan sustain akan lama ya Insya Allah ya uh, bukan hanya antara saya dan dia tapi project ini saya pikir tentu saya dengan dukungan Mas Edi <laughs> kita harapkan dukungan Kemendikbud mestinya akan berjalan panjang itu aja terima kasih ya terima kasih Pak nah selanjutnya mungkin masing-masing pembicara di sini mbak mia mas nayaka mas buona pak franky bisa diceritakan tantangannya selama produksi mungkin dari mbak mia dulu ya eh, tantangannya adalah mencari kolaborator ya Mencari kolaborator atau teman-teman uh, uh, pekerja kreatif dan teman-teman seniman yang memang basicnya, memang saya selalu ngomongnya di awalan, uh, ini bukan karya industri, ini karya uh, sumbangsih kita untuk untuk uh, leluhur dan juga untuk Indonesia gitu. Jadi um, kalau memang mau ikut mau urunan <laughs> mau urunan gitu ya uh, ya ya ayo gitu. Jadi uh, awalan banget tuh begitu di 2020 dan bahkan kalau saya bilang sampai di produksi yang di 2022 pun juga uh, kita ya memang uh, semangatnya memang semangat ingin mem, ingin mempersembahkan sesuatu gitu ya untuk ingin mempresentasikan sesuatu gitu ya, yang memang uh, kita buat bersama gitu ya. Jadi memang karena memang di sini uh, saya kebetulan yang memang punya uh, apa sih pencetus idenya ya makanya mungkin ya uh, terlihatnya memang saya yang di depan tapi kalau saya saja tidak ada teman-teman ya kan nggak mungkin juga kejadian gitu ya jadi memang e, tantangannya adalah menyatukan menyatukan orang-orang keren di belakang saya sih itu itu tantangan terbesarnya itu selain tantangannya adalah e, pendanaan sambil ngelirik Pak Edi. <laughs> pendanaan karena terus terang e, semua yang tadi saya bilang orang-orang keren ini, kalau dikalkulasi nanti dengan apa yang dilihat, misalnya di 2020 karya kita dan di 2022 nanti tanggal 8 Oktober, saya nggak bisa sebutin angkanya. Sa uh, apa nilainya tuh nilai nilainya tuh seperti Um, di luar dari angka-angka yang pernah saya ajukan ke tim produser gitu loh karena uh, bagaimana mereka membuat ini menjadi satu kenyataan seperti juga tadi om Franky bilang gitu ya bahwa kita sibuk masing-masing gitu tapi kita punya energi yang sama gitu itu kan karena memang ketertarikan kita, uh, uh, keterpanggilannya kita gitu ya dan uh, itu tuh luar biasa banget sih gitu dan saya berharapnya nanti di produksi-produksi yang selanjutnya karya ini bisa diapresiasi tidak hanya um, dari dari penerimaan ya dari dari penerimaan Masyarakat, atau uh, ya, dari masyarakat untuk karya ini, uh, tapi juga uh, dukungan sih, terlebih-lebih ya, dukungan secara uh, finansial, karena memang uh, saya juga. Merasa bahwa teman-teman yang sudah pada keren-keren ini yang ngebantu, bukan ngebantu saya, ya. Gitu, saya sih cuma corong doang di depan, gitu, mandor. Istilahnya, uh, ngebantu saya ini um, bisa juga secara mumpuni uh, di, dibayar dan uh, dihargai secara uh, profesi mereka masing-masing. Itu aja tantangan terberatnya. Itu oke, Mbak Mia. Kalau dari Mas Nayaka tantangannya kalau untuk tantangan tim kostum hmm. eh, saya dan Ibu Keting dan Ibu Karisa selaku desainer aksesoris pastinya menurut saya itu bagaimana kita bisa menyesuaikan atau mencapaikan standar atau ekspektasi di eh, semesta karya Kak Mia ini karena ide visioner Kak Mia yang memang tadi seperti kami yang bilang bungkusnya kontemporer, tapi jiwanya masih uh, berjiwa nusantara, dan dari musiknya juga yang dari Om Franky itu memang sangat kontemporer tapi masih berjiwa nusantara, bagaimana kita tim kostum bisa membuat kostum yang serasi dan mendukung semesta ini. Itu pastinya, jadi kalau misalkan kita menggunakan busana yang sudah ada atau yang sudah pernah digunakan kan tidak cocok dengan dengan ide visioner kami ya. Jadi tantangannya pertama-tama itu dari segi desainnya, bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang mempunyai aspek-aspek uh, kontemporer tapi jiwa berjiwa Nusantara, uh, pemilihan kainnya, pembuatan motifnya, pembuatan kainnya juga yang ada di Bali, uh, tantangan utamanya dari tim kostum pasti itu. Mas Bona, tantangannya hahaha <laughs> uh, ya kalau untuk yang di 2020 again ya uh, menarik sih karena sebetulnya ya mirip dengan Mbak Mia again karena saya background saya kan sebetulnya dari film iklan dan music video gitu. Jadi tiba-tiba kita disodorkan dengan satu seni pertunjukan live theater gitu di mana kita bisa merekam itu ke dalam sebuah bentuk film gitu. Ya akhirnya salah satu tantangannya mengumpulkan orang-orang yang cukup gila yang bisa mentranslate itu menjadi sebuah film gitu ya. Akhirnya ada orang-orang seperti Gunar Nimpuno, Kang Unai, ada juga Anggi Cumit di situ, kita dari sisi editing dibantu, Arifin Cuung, lalu ada David juga yang karena ini karya cukup panjang, dia pada saat ngedit komputernya harus dikasih fan begitu banyak ya hampir meledak dan segala macem. <laughs> ya tantangannya ya itu sih, cuman again menurut aku tantangan itu sebetulnya gak seberapa, karena karya ini again Uh, maksudnya kita semua gitu ya sebagai orang Indonesia banyak yang lupa dengan sejarah gitu ya seperti bapak bilang gitu dan alangkah uh, bangganya sebetulnya saya dan teman-teman tuh bisa menjadi bagian dari ini karena kita bisa membantu untuk bertutur sebuah karya yang akhirnya itu punya banyak benefit untuk masyarakat umum juga gitu itu nantinya dan pada saat di 2022 ini menjadi sebuah karya yang akhirnya bisa ditonton cara live wah itu sangat spesial sih jadi ya kalau menurut saya tantangannya sih sebanding dengan hasilnya gitu mantap <laughs> mantap oke okay. untuk dari pak Franky mungkin bisa ceritakan uh, tantangannya ya yeah. Terima kasih. Ya, tantangannya mungkin <laughs> ini sangat besar sekali terus terang ya. Walaupun saya tuh sudah lama uh, Indonesia National Orchestra tuh kan alatnya semua musik tradisional dari seluruh Indonesia. Berdiri tahun 2010. Jadi sebenarnya cukup lama. Cuma dalam dalam konteks ini sebenarnya dia me, me, memberikan sesuatu tantangan yang lain ya. Uh, alat musik tradisionalnya terus terang bukan alat soloistis ya. Bukan alat yang sendiri dia bisa sangat ekspresif gitu. Enggak mereka selalu uh, digunakan dalam konteks ensemble dan musiknya tidak ekspresif sebetulnya ya. Nah tiba-tiba Mia -tiba bikin opera, opera ini kan harus ekspresif. Apalagi untuk uh, yang yang kedua ini yang waktu tahun 2020 dia masih belum terlalu minta macam nuntut macam-macam. Kalau yang ini tiba-tiba Oh, aku mau bikin ada aria Waduh, pokoknya <laughs> harus ada aria di dalam opera ini. Oh my god, opera aria itu kan benar-benar ikon sebuah opera ya yang berkembang abad 19 dan itu benar-benar e, sebuah ikon musik opera di barat ya. Nah sementara alat saya alat tradisional ya. Saya latar belakangnya memang musik barat. Cuma bayang saya, waduh ini kalau saya pakai alat musik barat gampang banget, nggak usah ngomong macam-macam, langsung saya kerjain. Saya udah gatel banget pengen combine dengan benar-benar orkestra misalkan. Tapi Mia selalu punya e, tuntutan yang memang Enggak, kalau bisa saya nggak mau pakai or orkestra sama sekali nggak mau pakai alat musik barat padahal uh, justru uh, alat musik barat itu bisa sangat duit nah disitulah sebenarnya tantangan yang terberat ya bagaimana kita bisa menggunakan alat-alat musik tradisi sebetulnya ini uji bukan ujian buat saya ujian buat tradisi kita sendiri bisa nggak uh, budaya tradisional kita itu uh, kita letakkan dalam konteks eh, yang tadi eh, Nayakau udah bilang dalam konteks kontemporer ya, yang punya bisa punya appeal juga ke teman-teman ama anak-anak, teman-teman saya ada anak milenial itu, gitu loh eh, generasi muda ya harus begitu karena memang eh, seperti tadi bahasa dibilang ini kan kepentingannya justru supaya ini bisa eh, nyambung ya generasi yang 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 baru kita bukan hanya merecreate merekonstruksikan sejarah tapi bagaimana meng, mendelivery sejarah itu gitu kepada generasi yang baru. Nah itu jadi anda bisa bayangkan dengan alat-alat musik tradisi saya harus bikin musik yang ekspresif dalam konteks opera bahkan uh, dengan uh, uh, garapan aria ya. Jadi itulah uh, usaha yang kayak saya coba ya. Jadi kita bener, saya tulis oh, uh, aria buat saya nulis aria nggak susah tapi bagaimana membuat aria itu dalam satu konteks. Uh, aransemen atau orkestrasi yang menggunakan alat-alat tradisional itu benar-benar challenge yang yang nggak main-main gitu loh. Nah, Tapi <aja llerde> <lada>, <lada> saya untuk itu saya terima kasih semua Saya <lada> kasih sesuatu yang saya harus pikirkan dengan serius itu aja saya pikir. Selebihnya sama dengan teman-teman yang lain saya oh, pikir. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Nah, oh silakan Mbak Mia. Uh, tambahannya lagi ya karena memang uh, menanggapi Om Frankie ya. Jadi memang saya tadi lupa ceritakan bahwa uh, tantangannya juga yang terbesar uh, di produksi 2022 ini adalah karya yang tadinya uh, kami buat berdurasi satu jam karena untuk kepentingan film teater maka dipentaskan akan menjadi uh, durasi dua jam dari situlah ya memang bermulanya si struktur musik itu diobrak abrik dan uh, karena ada struktur musik makanya memang ada respon dari situ yaitu uh, saya harus menulis lagi yang memang saya serahkan kembali ke Om Franky gitu ya jadi ada ada delapan tulisan baru delapan teks baru jadi Uh, bentuknya adalah tiga uh, lirik aria dan lima itu adalah uh, teks uh, untuk narator pria yang ra. Gitu. Jadi memang uh, itu adalah kompo komposisi atau produksi baru dari kita. Oke, Nata. sip. Kita sekarang mau ketemu dengan teman-teman yang sedang berlatih, mungkin bisa ditampilkan. Nah, halo. Eh, kedengeran gak ya? Kok dia ria? Dia bisa denger suara kita gak? Kedengeran suara di sini? Iya. Mungkin salah satu bisa ada yang ceritain gimana proses latihannya sejauh ini, tantangannya apa. Ini siapa nih yang bisa ngomong? Tika-tika yang main uh -huh. jadi gaya. Oh ini? Oke, okay. halo Mbak Gayatri. <laughs> Mbak Gayatri suaranya? Bagayatri Gayatri di-unmute, Mbak Gayatri. Di-unmute di dulu. Uh, kami belum bisa dengar suaranya di sini. Apakah mic-nya masih dimatikan di situ? Kalau masih dimatikan, bisa dinyalakan? Dibuka mic-nya? Uh -huh. Halo Mbak. Halo, nah sekarang udah masuk kedengeran deh. Halo. Ya, bisa cerita gimana latihannya sejauh ini? Lo nge-freeze. Oke, silakan. Hari ini, ini kita masuk langsung. latihan hari ketiga ya. Iya, hari ketiga. Oh, ketiga. agak. Okay. Oh, sinyalnya Jadi agak. Putus -putus hari putus pertama ya. hmm. kita... Uh, 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 iya, nge-lag. Tata letak panggungnya dan... Iya. Nge-lag. Sepertinya sinyalnya di sana kurang Oke, okay, ya, Mbak. Kita nih keputus-putus. nggak <tuk> uh -uh, bisa dengar suaranya jelas, nih, ngejarnya. Oke, ini jadi akan berlatih sampai kapan, Mbak? Hmm, Nge-freeze lagi, Oke, iya. Okay. Uh, ya, jadi, mereka ini. Uh, ada 20 19 tambah 4 23. Ada 23 orang, 23 orang dan uh, pemain yang pemain inti itu ada 19 orang dan yang orang Jakarta cuma satu. Jadi aslinya semuanya tuh benar-benar uh, kita ambil dan kita akurasi di audisi yang 2020 itu uh, dari hampir uh, seluruh Indonesia ya gitu ya. Uh, jadi sampai ke Riau, ke Bali, ke Jawa Timur, Jawa Tengah uh, ya Jawa Barat juga gitu ya. Jadi uh, memang proses ini buat mereka adalah proses yang kedua artinya memang mereka di karantina uh, kemarin juga 2020 juga mereka di karantina gitu jadi mereka latihan sampai masuk nanti ke gedung teater kita rehearse mulai tanggal 5 masuk ke gedungnya sekarang lagi digembleng dari pagi jam 8 sudah latihan Selesai jam 6 sore sampai jam 8 malam juga. <laughs> sampai sekali tapi senangnya minta ampun gitu. Iya dan provinsi-provinsi eh, yang tadi aku ceritakan juga eh, banyak dari mereka yang memang tidak tidak dari kota-kota besar ya gitu. Jadi memang eh, pada saat hari pertama saya tanya Siapa yang sudah pernah pentas di Gedung Teater Jakarta belum ada dari antara 19 itu. Jadi, jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi mereka tuh kayak mix feeling ya antara gugup dan ini segala macam. Tapi ya gitu <laughs> seneng 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 banget mereka dan siap mempersembahkan yang terbaik. Amin. Oke okay, sekarang terakhir nih aku ingin dengar harapan terhadap ke, nanti pementasan Gayatri mungkin kita bisa dari Pak Edi dulu Pak. Iya, hmm. silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak. Saya kira saya juga bagian orang yang penasaran ingin melihat hasilnya ini karena sejauh ini kan kita hanya melihat secara daring, secara online. Sekarang pasti suasana sangat berbeda, bangunan settingnya, bagaimana sutradara mengemas ini menjadi demikian uh, hebat. Memang, uh, intinya basisnya tadi disampaikan, Mas, bahwa ini adalah kita berbicara tentang diri kita. Setelah berapa abad terdahulu, tapi kita ingin angkat kembali sebagai sesuatu yang mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua, bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki peradaban sangat tinggi, sehingga kesenian menjadi ekspresi yang sangat uh, luar biasa. Saya sangat tertarik karena banyak sekali kajian-kajian di dalam mewujudkan ini Mbak Mia luar biasa dan juga berkolaborasi dengan sekian banyak orang. Tidak hanya sekedar sebuah pertunjukan opera di sebuah gedung pertunjukan, tapi juga output lainnya adalah bagaimana ini bisa disebarluaskan, didesiminasikan, karena apresiasi akan didapat manakala ada literasi yang diberikan kepada pemirsanya. Literasi ini pembelajaran bagi kita semua. Karya ini adalah pembelajaran bagi kita semua, dan ini sejalan dengan upaya kita, pemerintah, memajukan kebudayaan dengan undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Sekarang kita berupaya bagaimana setiap uh, seniman mempunyai akses yang tadi tentang pembiayaan atau pendanaan. Ada mekanismenya, kita memberikan fasilitasi. Harapan kedua itu saja, ini menjadi sajian yang sangat bermutu bagi. Uh, berbagai kalangan yang uh, ingin menyaksikan karya yang saya mendengarkan musik uh, kami di sini mendengarkan tadi tidak melihat ini screennya tapi kita merasakan suatu semangat yang luar biasa jadi uh, ini harapannya inilah kesempatan kita untuk melihat sebuah karya yang tidak main-main digarap secara serius uh, sehingga uh, ini akan menjadi investasi kalau dalam bahasa kebudayaan yang luar biasa yang ketiga banyak nih harapannya nih Mbak adalah semangat, karena kebudayaan adalah kegembiraan. Tetap, walau bagaimana kebudayaan adalah kegembiraan, ayo kita kolaborasi. Tidak mungkin sebuah karya besar dan hebat itu hanya muncul dari uh, seniman saja, tapi semua ekosistemnya harus berjalan. Nah, ini uh, upaya yang kita ingin dimulai dari sini. Ayo kita melihat bagaimana sebuah karya yang berakar dari budaya bangsa bisa dikemas dalam sebuah... Seni pertunjukan berbentuk opera. Tadi saya kaget juga ada aria dan sebagainya. Saya juga sama seperti Pak Prangki berbasis musik barat, psikologi. Jadi uh, melihat ini ini sesuatu yang luar biasa. Kita sudah berbicara borderless. Kita bicara tidak hanya Indonesia, tapi dari jati diri kita Indonesia kita ingin berbuat banyak untuk dunia, khususnya dunia performing art. Ya saya kira demikian harapannya. Mudah-mudahan. Uh, upaya kami, juga kita semua untuk berkolaborasi Mbak Mia. tetap kita jalankan ke tahun-tahun mendatang bisa saja di pemerintah sesuai dengan uh, apa ya, role yang sudah dibuat terima kasih Mbak terima kasih Pak Edi Pak Franky, harapannya apa Pak? Uh, terkait ya, kalau harapan sendiri. saya gini loh uh, kita kan selama ini memang uh, kalau ada kesempatan untuk tampil hanya di Jakarta aja ya apalagi pertunjukan live ya, nah, memang kita bisa juga uh, daring atau gitu, segala macam. Uh, kalau daring ya seperti kemarin kita nggak harap yang virtual itu kan beda ya dengan yang live sekarang. Jadi harapan saya mudah-mudahan lah opera ini juga bisa ditampilkan di kota-kota lain gitu loh, kota-kota besar lainnya yang mereka jarang sekali ngelihat pertunjukan, sehingga mereka nggak punya standar gitu loh. Teman-teman di daerah itu enggak punya standar pertunjukan. Uh, seni pertunjukan seperti apa sih gitu loh. Jadi kalau kita bisa bawa ini ke misalkan aja ke Makassar ya atau ke kota-kota seperti di, di Kupang gitu, itu kan menurut saya sangat luar biasa sekali. Jadi itu akan sangat uh, menurut saya sangat impactnya akan sangat besar kalau kita bisa bawa. Jadi mereka lihat live langsung itu. Itu aja ya <laughs> bumi ada saya dan semuanya mudah-mudahan bisa terjadi itu ya. Itu aja terima kasih. Oke, okay. untuk Mas Naya, Kak harapannya apa? Menurut saya banyak ya terutama uh, yang segenerasi saya anak-anak muda yang berpikir bahwa budaya itu adalah sesuatu yang tidak bisa berkembang, sesuatu yang begitu-begitu saja. Jadi alternatif mereka itu ke budaya barat atau ke budaya lain. Uh, banyak juga anak-anak muda yang segan dengan budaya kita Uh, misalkan seperti tarian karena mungkin mereka tidak terlalu suka atau bosan atau pernah saya uh, uh, menonton pertunjukan tari sebelah saya yang lebih senior tertidur uh, sebetulnya tidak ada salah dengan dengan iya dengan budaya tradisi pakem uh, itu memang harus dilestarikan tapi tidak ada salah juga dengan orang-orang yang memang tidak cocok dengan uh, tradisi tersebut karena memang itu diciptakan untuk masa yang sudah lalu. Harapan saya semoga karya Kak Mia ini yang yang sangat revolusioner menurut saya yang mengembangkan budaya dan membawanya ke masa kontemporer bisa membuka pintu dan membimbing anak-anak muda untuk untuk tidak hanya kembali ke budayanya tapi juga memajukan budayanya yang sudah terukir di lahir dan batinnya, menurut saya. Dan harapan saya semoga karya kami dan kita semua ini yang akan kita saksikan di 8 Oktober bisa menjadikan sebuah bukti bahwa budaya itu bukan sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi sesuatu yang hidup dan bisa berkembang. Itu harapan saya. Mas Bona, harapannya? Waduh, harapannya apa ya Mbak Mia? <laughs> kalau sesuai, sesuai jalur kamu? Sesuai jalur aku, oke. Okay. Ya kalau aku sih, maksudnya melihat agen tadi Mas Nayaka sudah dan Pak Franky juga Bapak sudah mengungkapkan dengan sangat baik. ya. Kalau aku dari jalur aku, agen ini Mbak Mia kan sudah melakukan ris riset dengan begitu lama dan sangat detailnya dengan sangat serius gitu tentang karya ini, agen apa mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi tapi juga mempunyai nilai historik yang sangat tinggi gitu. Nah kalau kita melihat gitu kayak di luar misalnya even sesuatu yang fictional seperti King Arthur gitu. Film itu dari segi film sudah dibuat berkali-kali gitu. Nah sedangkan kita berbicara tentang uh, seorang tokoh Gayatri dan juga Majapahit yang sebetulnya itu bagian dari sejarah. Ya kan? Tapi kita belum punya filmnya gitu. Jadi menurut aku tuh ya kalau sebagai seorang uh, filmmaker harapan aku semoga kedepannya nanti muncul satu titik terang ya di mana aku bisa punya kesempatan atau siapapun itu bisa punya kesempatan untuk di mana karya ini ini bisa menjadi suatu yang lebih besar lagi gitu, entah itu bentuknya seperti apa ya mungkin itu menjadi sebuah film menjadi sebuah series atau apa tujuannya sebetulnya agar orang tuh semakin bisa mengerti dan bisa teredukasi. Jadi Bentuk-bentuk karya ini tuh semakin bisa lebar, gitu. Dan uh, I amin, mean, ya, kita melihat Indonesia sendiri. Kalau tidak ada Majapahit, Indonesia tidak ada, gitu. Jadi, ya, ini sangat menarik, sih. Dan menurut aku, kita punya beban moral di sini, dan kita juga punya satu tanggung jawab untuk membawa ini terus ke depannya, sehingga nanti supaya bisa ada sebuah karya film baru. Kalau dari aku, mungkin begitu, ya, Mbak. Oke, okay. Mbak Mia harapannya uh, semuanya udah pada doa panjang-panjang hmm. ya <laughs> kalau aku mungkin um, mewakili teman-teman yang um, memegang produksian ya, dan terlebih-lebih manajemen ya semuanya harapannya adalah sebanyak-banyaknya orang dapat menyaksikan ini makanya belilah Tiket klik klik, klik, -klik di sini oh, oh. um, nonton yuk bareng bareng yuk uh, rasakan uh, kemagisan dari uh, semesta Majapahit di, di dalam point of view nya seorang Sri Raja Patni bernama Gayatri uh, dan lihat juga penokohan uh, narator yang akan memegang ini saya bawa dua 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 item, dua itemnya si narator uh, Ra dan Sya yang saya belum mau spoiler itu apa dan uh, ya nonton aja tanggal 8 Oktober sampai ketemu. Harapannya okay. itu. Sip, nah sekarang untuk teman-teman media yang ada di sini. Andai kata ada yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan. Silahkan kesempatannya dibuka untuk yang mau bertanya kepada siapapun yang ada di depan maupun yang ada di layar teman-teman boleh tanya ke Mbak Pia atau Pak Edi, Mas Ayaka, Mas Bona, Pak Franky aku kasih kesempatan iya silahkan Selamat siang uh, pertama-tama mau ngucapin luar biasa ini Uh, sekitar satu jam lebih kami duduk di sini, itu kita da uh, dapat begitu banyak hal baru yang sama sekali belum pernah, terutama saya dengar Pak. Pak tadi sebelum kita, sebelum Pak Edi ke depan kita sempat diskusi kecil, Pak ini hebat nih kementerian bisa ambil ini gitu ya. Uh, buat Mia, saya sebetulnya nggak ada pertanyaan. Ini udah terlalu lengkap. Yang jadi yang jadi ini saya adalah kita harus uh, sesegera mungkin mendokumentasikan seperti Mas Bona tadi bilang, nggak nggak cukup sampai sebuah opera yang ditonton oleh sebagian orang di dalam satu ruangan, Mbak. Tapi perlu juga uh, dibuat lebih besar dalam bentuk karya film. Uh, mungkin kalaupun ada pertanyaan buat Mas Franky kali, Mas, kalau tadi dari sisi kostum itu uh, apa namanya ada uh, keinginan untuk kembali ke masa lalu dengan mencoba me, apa, memetakan motif-motif lama. Nah, kalau dari sisi musik itu seperti apa, Mas? Membayangkan era itu musik itu seperti apa, Mas? Itu aja sih barangkali. Terima kasih. Terima kasih, Mas Franky bisa silakan langsung dijawab. Oke, terima kasih, Mbak. Uh, ya, uh, sebetulnya alat-alat musik saya itu kan memang sudah punya akar budaya masing-masing ya. Alat musik saya itu uh, dari dari Indonesia dari sebagian besar adalah dari Sulawesi Utara, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumba, dari Jawa, pastinya dari Jawa Barat nah justru uh, dalam konteks ini <coughs> saya uh, ini sama tadi si itu apa bona ngomong satu term yang sangat menarik yang namanya organik ya jadi uh, konsep musik saya sebenarnya sebenarnya uh, konsep musik yang sangat organik dia berkembang dari uh, karakteristik alat musik dan budaya musik di belakang alat musik itu sendiri nah cuma itu uh, akarnya aja awalnya dari situ tapi setelah itu saya kembangkan ya Uh, tentu saja, dengan kemampuan saya, ya, sebatas kemampuan saya yang kebetulan saya punya latar belakang dua, ya, seorang etnomusikolo, yaitu orang yang mempelajari musik-musik tradisi dari seluruh dunia, dan seorang komposer gitu. Kebetulan saya juga dulunya saya banyak bikin musik untuk film, kan? Jadi, ini semuanya sangat bertepatan, itu bener-bener sebuah uh, chances yang luar biasa buat saya untuk meng menge apa, mengerahkan semua kemampuan saya, sehingga bisa. Uh, melahirkan sesuatu musik yang baru tadi saya bilang tapi akarnya masih jelas gitu loh dan dalam hal ini uh, uh, tentu saja karena ini majapahit ya di Jawa uh, unsur Jawanya uh, ada cuma tidak terlalu banyak gitu loh Anda tidak akan banyak mengenali unsur Jawa apalagi Jawa pada masa itu kan bukan Jawa seperti zaman sekarang majapahit itu juga masih sangat blur antara Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur itu Bali semuanya itu masih jadi satu jadi kita nggak bisa mengidentified ini ini musik gamelan yang sekarang nih kayak yang dulu nggak bisa gitu loh. Nah jadi memang uh, benar-benar uh, sangat mengandalkan kemampuan kita berimajinasi dan sekali lagi sama seperti Mia itu kebetulan bidang saya bidang akademik bidang research ya. Jadi uh, saya memang sudah uh, siap untuk uh, meng 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 menguasai katakanlah ya. Latar belakang budaya-budaya musik yang ada di seluruh Nusantara, karena alat-alat musik itu yang mainkan semuanya orang tradisi, dia sangat sensitif. Dia nggak bisa main, dipaksa main di luar tradisinya gitu loh. Itu yang sangat sulit ya. Uh, jadi, kita harus bisa meng sebuah metodologi. Nah, ini istilahnya bang, metodologi untuk bisa mereka merasa, uh, meng meng apa, menggali kemampuan mereka bermain alat musik, tapi tetap mereka merasa at home dengan itu gitu loh tidak dipaksakan memainkan sesuatu yang di luar dari budaya mereka. Nah sebetulnya itu yang susah. Nah tapi begitu itu bisa tersalur, bisa muncul itu karakteristik musik itu akan kelihatan dengan sendirinya gitu dan sangat beragam seperti yang tadi Nia juga sudah singgung. Anda nggak akan bisa uh, mengenali bahwa ini alat musik daerah apa musik itu karya itu tidak akan bisa diidentifikasi hanya dengan satu daerah nggak akan bisa. unsur-unsurnya dari semuanya, tapi musik itu yang yang anda dengar nanti tidak akan ada satupun yang langsung menunjuk ke satu daerah saja, gitu aja. Nah inilah mungkin yang menjadi menjadi uh, harapan saya, menjadi uh, jalur kita ke depan, gitu loh. Itu aja. Terima kasih Mbak atas pertanyaan. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya bu jawabannya. Adakah yang masih ingin bertanya lagi? Andai kata tidak ada setelah ini teman-teman masih bisa uh, wawancara doorstop kita masih akan menyediakan kesempatan untuk itu. Nah sekarang mungkin hampir sampai ke pengujung acara tapi sebelumnya mungkin bisa sampaikan pesan yang ingin disampaikan Mbak Mia ke yang hadir. Beda pesannya. <laughs> uh saya ketuker tadi saya nge sharing apa-apa, pesannya bisa diulang aja <silence> yeah. biar inget. Uh, pesannya yang tadi ya, um, yuk kita sama-sama um, menyaksikan okay, okay. Uh, satu karya, persembahan dari sebagian orang-orang kreatif dan teman-teman seniman di Indonesia, Uh, yang mau urunan ini bareng gitu, uh, dan jangan cuma ramenya atau excitingnya kalau nonton konser atau pertunjukan-pertunjukan yang berbau-bau dengan. Uh, pop culture atau uh, lain-lainnya gitu ya, uh, boleh dong uh, sisihin sedikit uangnya yang biasanya buat nonton konser konser mahal untuk bisa mengapresiasi karya anak bangsa tanggal 8 Oktober di GTJ Taman Ismail Marzuki. Oke, Mas Nayaka ada pesan? Kenapa harus menonton Gayatri? Pesannya kenapa, kenapa harus menonton Gayatri? Mirip seperti yang tadi saya sampaikan, harapannya mirip-mirip kan -mirip harapan sama pesan. Beda tapi mirip. Kenapa harus menonton Gayatri? Menurut saya itu ini sesuatu hal yang baru ya dalam segi uh, estetika dan juga cara penyampaian sebuah cerita budaya sebuah cerita sejarah Indonesia, menurut saya ini sangat cocok untuk anak-anak muda untuk yang segenerasi saya, karena ada menurut saya itu ada kemiripan di dalam gaya style estetikanya dengan uh, TV show TV show yang lagi trending zaman sekarang uh, fantasy TV show yang lagi trending dan menurut saya itu sangat cocok untuk generasi, generasi saya untuk ditonton. Dan dari situ saya harap uh, ada tumbuh sebuah kecintaan yang baru untuk budaya kita dari kreasi kami yang baru ini, itu pesan dari saya. Oke. Okay. Mas Bona, kenapa harus nonton Gayatri teman-teman? Pesan kenapa harus nonton Gayatri? Kenapa harus nonton Gayatri? Uh... Kalau ingin merasakan yang saya rasakan gitu ya saat bulog berkolaborasi dengan seorang Miojo, rasanya kesirepnya kayak gimana, kesambetnya kayak gimana, kayak tadi uh, Mas Franky bilang gitu kan perjalanan spiritual. Dan sebetulnya nggak cuma itu ya, again melihat uh, riset yang sudah dilakukan betapa lamanya, betapa dalamnya. Dan saya sudah menyaksikan di tahun 2020 dengan mata kepala saya sendiri. Walaupun itu tuh baru secuil gitu. Nah ini di tanggal 8 ini nih udah bentuk nyatanya. Jadi kalau nggak nonton ya gimana gitu. Iya <laughs> <laughs> gimana gitu ya, oke. Pak Franky? Oke, saya melihatnya gini loh. Saya melihatnya gini loh. Nanti kan teman-teman yang nonton baik di ya langsung ataupun nanti kemungkinan di uh, dunia virtual ya. Uh, itu kan punya latar belakang dari mana-mana yang sangat berbeda ya saya yakin juga nggak semuanya punya latar belakang kesenian atau suka dengan seni. Tapi buat saya ini apa yang kami kerjakan bersama ini di bawah pimpinannya ini adalah bisa dijadikan sebuah model, model bagaimana kita menjadikan budaya kita itu jadi capital ya ini sebuah resources yang jadi cultural capital ya dengan dengan resources akar budaya kita ini kita bisa jualan loh gitu loh. Nah, kita kan sebetulnya apa sih kita tampilnya kan memang untuk jualan ya dalam konteks marketingnya. Nah tapi jualan yang seperti bagaimana dalam dunia yang sangat kompetitif ini ya kita harus punya sesuatu yang bisa jadi selling point. Selling point ini adalah akar budaya kita sendiri. Nah itu yang saya harapkan. Jadi teman-teman nanti yang datang nonton itu saya yakin anda bisa belajar banyak dari apa yang kita persembahkan ya tidak harus anda menjadi MIAJO atau jadi saya atau jadi Mbak Bona atau siapa enggak kembali aja ke latar ke, ke dunia anda masing-masing tapi anda lihat bagaimana kita meng uh, create sesuatu based on our own cultural resources itu aja terima kasih terima kasih Pak Franky oke itu pesan-pesan dari uh, para pembicara itu sekaligus pengujung acara kita uh, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini dan menyaksikan acara uh, konferensi pers hari ini ini sekarang kita akan sesi foto mbak mia ada tambahan ada tambahan yang mungkin lupa disebutkan sorry banget um, mungkin tadi karena terlalu hanyut <laughs> Um, iya, saya mau cerita sedikit bahwa produksi di 2020 itu uh, menjadi bekal untuk kita menuju di 2022 ya. Jadi kolaborasi uh, kami uh, para seniman pertunjukan dengan para seniman visual ini menghasilkan satu karya berbentuk uh, film teater yang mana karya tersebut nih jalan-jalan sendiri ya sampai detik ini juga. Um, Tahun lalu itu kami main secara online di platform online di Art Fringe Festival di UK Edinburgh dan uh, memenangkan award uh, honorable mention ya uh, untuk Asian Art Award di 2020 dan uh, eh, di 2021 sorry dan di 2022 uh, kami terpilih menjadi salah satu finalis untuk Oncom uh, Award uh, untuk Of West End ya, yeah. Of West End uh, Award ya. Yeah. Jadi Of West End itu adalah uh, salah satu sebutan-sebutan uh, uh, untuk uh, seni pertunjukan uh, yang memang biasa dipakai seperti di Broadway juga gitu ya yeah. dan. Uh, di West End gitu kita kan punya nih kalau di sini pertunjukan tuh satu sa, uh, satu sebutan ya untuk untuk pertunjukan West End stylenya West End atau stylenya Broadway gitu ya yeah. dan dan Gayatri film teaternya uh, menjadi salah satu finalis untuk uh, Of West End uh, UK Award di 2022 walaupun kami tidak memenangkan apapun di 2022 tapi kami adalah salah satu dan pertama karya anak Indonesia yang memang sudah pernah menembus awal tersebut menjadi salah satu finalis yang pernah menembus awal tersebut. Dan saat ini karya saya dan Mas Bona ya boleh dibilang eh, sudah main juga di 2022 ini kemarin kita pasang ulang lagi di Advance eh, UK. Dan uh, dis, uh, saat ini terpasang di Sydney uh, Fringe uh, di Sydney Fringe Festival dan nanti uh, Oktober besok uh, akan uh, dipasang di online on demand untuk Melbourne Fringe Festival ya jadi kelilingan terima kasih Pak Edi silakan ya saya kira ini diskusi hmm. yang menarik dan tentu saja sama. Muaranya ada bagaimana kita memperdayakan kekayaan budaya. Saya perlu menyampaikan di kesempatan ini bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan mulai mengembangkan media kebudayaan. Selain sekarang kita siaran di Budaya Saya, kita juga memiliki Indonesia Film, eh, Indonesia TV, sorry Indonesia TV. Ya, film ada juga, program itu ada juga di Direktorat kita ada. Jadi ini bagaimana upaya kita untuk mendesiminasi. Karena sebuah karya yang hebat, kalau tidak ditonton oleh banyak orang, tidak juga terjangkau, itu juga percuma saja. Karena orang bisa menikmati karena sering melihat atau mendengarkan. Itu wujud kita. Jadi saya kira teman-teman eh, yang memiliki karya yang bagus dan hebat, silahkan bisa di kita secara terus-menerus. Ini idenya bagaimana kekayaan budaya kita bisa dilihat oleh bangsa kita sendiri dan bangsa lain. kita sering melihat negara lain memiliki tipi tv budaya, kita memiliki juga Indonesia TV. Uh, sedikit karena saya sudah menyebutkan Indonesia film, itu ada upaya kita di direktorat kita, di direktorat perpeluangan musik dan media uh, untuk dapat memiliki cerita-cerita yang berasal dari akar budaya kita. tapi dalam pengerjaannya dibimbing oleh mentor-mentor dari Hollywood juga. Jadi, tidak kalah juga outputnya. Apa kita memiliki sebuah, misalnya, karya-karya dari budaya setempat lokal tapi diolah secara profesional dalam produksi? Dan selanjutnya, saya kira demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Oke, okay. bisa foto bersama dulu, Boleh. iya, di sebelah. Oke, okay. iya, teman-teman media yang ingin memotret. Bisa maju. Oke, okay. um, pengaturannya gimana nih berderet di sebelah sini, iya uh, di sebelah sana mas, <laughs> sebelah sana mas Bona sebelahnya Pak Edi, iya iya silakan, iya tiga dua satu iya silakan, oke. Okay. Uh, agak geser ke kanan, Ma maaf. Uh, biar Pak Franky kelihatan. Tidak iya, tidak iya. Tidak Lagi. Oke, okay. oke okay, ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Iya. Apakah cukup? Ganti gaya mungkin? Pak Franky, gayanya mungkin mau bergaya. Di sana, oke satu kali lagi, oke satu lagi, iya, satu, dua, tiga, sudah ya, terima kasih. oke Jangan lupa datang ke pementasan Gayatri Sang Sri Raja Patni di Gedung Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki tanggal 8 Oktober 2022 pukul 8 malam. Harga tiket, harga tiket pementasan dijual dari harga Rp150.000 tersedia di loket.com. Jadi teman-teman bisa beli di loket.com atau cek di Instagram @gytr.art. Sekali lagi harga tiket pementasan Gayatri dijual dari harga Rp150.000. Beli tiketnya di loket.com atau cek di IG @gytr.art. Oke, acara ini didukung oleh Direktorat perfilman, musik dan media Kemendikbudristek. Dan juga didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi tanggal 8.